Jual lagi dong. Jual lagi dong, eh. Mana kalau kampung dia tahu sihir kan? Dia tahu sihir, tutup. Mana macam kita, tak ada formula ni. Kita bagi standar dulu berapa? 8 dah dengan 7 kan? Betul tak? Temperature kan? Darah dia panas. Dia keluar mengucap. Kita bagi nombor 7, takkanlah makan dia terus. Kerja saja kan? Tentu lah tunggu dalam sokong satu kesenangan darah. 15 minit. Baru dia okey kan? Mana, kalau tak ni, kita bagi minum. Lepas tu dia membeku. Membeku ni dia pekat lah. Mungkin dia punya hemoglobin dia, ya, yang darah yang untuk memekan dalam tu cepat. Kan indah saja. Mari kita bagi dulu. Lepas tu sambil tu kita reda dengan ais. Kalau kat rumah dia ais ke. Mana? Okey, kalau dia cemas lagi. Macam kita tak boleh kawal dia. Lalu kita bawa dia ke hospital. Pasal ni melibatkan nyawa dia kan. Melibatkan nyawa dia, melibatkan dia punya keadaan dia takut. Tak apa. Kan dia pergi hospital, pergi kelas. Lepas tu dia okay. Nampak juga kan. Tapi kita kena pandai. Pengamal kena pandai situasi tu nak arah dia kat mana. Anda kalau ikut orang memang kita boleh aja. Tapi mungkin kita tak apa, mungkin kita punya passion tak apa, mungkin keluarga tak apa. Okay, itu nombor 8. Lepas tu, nombor 9, kita punya tyroid. Tyroid ni dia ada dia punya kelenjar. Kelenjar tyroid ini. Bagian kongkong. Mana kalau suara, melibatkan suara, melibatkan gangguan suara, mana melibatkan metabolisme yang tak teratur, mana kalau orang tu gemuk ataupun terlalu kurus pun, itu disebabkan oleh tarak. Mana kalau kabur mata, kabur mata bukan buta mata, kabur, mana semua dia, mana itu juga. Lepas tu masalah penelanan. Mana menelan lah. Macam saya, memang daripada kecil, memang nak telan tu kena tolak dari makan berbelanan. Kalau tak, tak boleh masuk. Orang kata jangan kan? Tak nak. Lalu tak makan lah. Lepas tu, satu hari masa dekat Langkawi, mungkin jodoh dia kat Langkawi pun. Dia lah. Dia pandai tu dia rugak kan ni. Lepas tu kecil. Tak macam organ. Mana kecil dia tu macam. Okey. Bagian tarot juga. Melibatkan kita punya lidah. Kita punya lidah. Masalah cita rasa. Cita rasa. Mana lidah yang lemah, mana dia tak boleh kecan, pahit, manis, masam. Mana dalam rasa, rasa thank you.
dalam rasa tu, mana masih pahit tu, mana dia ada waktu je lah. Mana masih ni sebelah pagi subuh, naik garam lah. Sebab digaramkan, digaram sebelah pagi subuh. Warna dia warna biru. Manis tengah hari. Manis tengah hari, mana dia dari warna kuning. Warna kuning. Petang masam. Kalau nak ambil macam berdaru, petang ok. Lepas malam pahit. Pahit ni macam madu. Madu pahit kan? Manis. Madu pahit. Anda kita ambil madu sebelah malam. Mana bermulanya operator dalam membuat formula sebelum kita jumpa NW yang berasaskan sukun, kita buat daripada madu. Madu tu dia pin nombor 1 sampai nombor 20 juga, dia ada 20, 1 sampai 20 juga. Oleh kerana madu ni kita nak jaga. Botol dia dulu dibuat macam ni lah. Botol dia. Mana daripada tahun ni siapa-siapa yang mula dengan raya yang luar formula ni, dia buat cara mana. Macam ni lah. Jadi kita dah buka. Sekali kisir, dia dah melimpah. Kan? Mana semua akan urung lah. Masalah menjaga. Itu satu. Harga dia RM30 lah. RM28 untuk berapa drop dia ni. Lepas tu kita masalah semua. Lepas tu masalah bekalan madu. Bekalan madu yang tak konsisten, dia punya tahap yang sedap. Mana kalau yang kata original, orang asli ambil. Orang asli ambil. Sekarang ni dia pakai resep tau. Dia apa? Apa tu? Mana boleh ambil? Mana yang tu pun jatuh semua. Mana bekalan. Yang ternak tu memang cair lah. Mana madu dia pula, apabila dia dah bertukar dia punya kimia lah. Bila kita pilih, dia menjadi racun. Itu yang saya faham, menjadi racun kan. Mana ada dia punya senyap balas kuat. Lepas tu barulah kita pergi kepada pati bunga. Pati bunga. Di bunga pun tak ada yang macam sekarang. Dulu ada yang macam, memang nampak macam ros baru nak kembang. Lepas tu ros kembang. Lepas tu barulah dalam botol sekarang. Mana tak ada kotak. Kalau dia letak kotak pun dalam tiga segi yang besar. Dalam tu ada titri, ada aroma. Itu dia punya tiga bahan. Dia kotak dia besar. Dia hitam. Sampai yang sama dengan dari tahun tu, tahun 1994 dalam tahun 2000 lah. Mana setiap masa tu korang berfikir macam mana mudah menyenangkan orang daripada segi kos yang boleh mampu, boleh mampu. Kita pun sebagai pengamal mampu untuk ada pembiaya pun ada keuntungan kat situ. Mana orang yang beli pun yang menggunakan pun boleh rasa bersabar lah. Tapi walaupun pada peringkat awal mereka akan mengatakan mahal. Mahal peringkat awal. Tapi penyembuhan laku. Mana compare dengan perubatan yang dia ada ni, mana dia jauh murah. Macam saya masuk buat 3 hari, 3,600. 3 hari baru ambil darah. Tu dia tuan kata, kan ambil darah je. Besok kan. Rizal dia tak ada apa benda. Lepas tu, sikit masalah ni dekat belakang ni.